Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwat iman, ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian singkat pada kesempatan ini adalah asar orang yang takut kepada Allah. Asar artinya pengaruh. Pengaruh orang yang takut kepada Allah. Dampak positif orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah akan bergetar hatinya ketika nama Allah disebut. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, takut mendengarnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua menggantikan Abu Bakar radhiyallahu anhu, pernah mendatangi orang yang berkali-kali tidak datang ke masjid menunaikan sholat berjamaah. Ia takut kalau-kalau orang itu sakit, sekalian ia menjenguknya. Tapi ternyata orang itu sedang ada di pasar, sibuk dengan perdagangannya, sampai lalai dari ibadah kepada Allah, meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Lalu Umar menegurnya dengan bijak. Bagaimana kamu ini? Ketika aku panggil, engkau segera mendatangiku. Wajahmu pucat pasi, gemetar ketakutan. Tetapi ketika Allah memanggilmu lewat azan berkali-kali, engkau diam saja di pasar, tidak segera ke masjid untuk menaikkan sholat berjamaah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan menganggap dosa sekecil apapun. Ia tidak akan melihat kecilnya dosa. Yang dia lihat adalah kepada siapa ia berbuat dosa. Yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, innal mu'min yaradhu nubahu ka'annahu qa'id tahta jabalin ya khafu an yaqa'alai. Sesungguhnya orang yang beriman itu, ia akan melihat dosa-dosanya laksana ia duduk di bawah sebuah bukit. Ia takut bukit itu akan menimpanya. Wa inal fajr yara dhunubahu kadhubabin mar'u ala anfihi faqala bihi hakadha. Sementara orang yang fajir, orang yang gemar berbuat dosa, orang yang sering berbuat dosa, ia akan melihat dosanya
tidak ubahnya seperti seekor ralat yang lewat di depan hidungnya, yang menghilaunya, menghalaunya begitu saja sampai ralat itu terbang meninggalkannya. Ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan takut terhadap azabnya. Baik azab di dunia berupa bencana atau azab di akhirat berupa neraka. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul katakan, olehmu Muhammad, ini akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin adzim." Sesungguhnya aku benar-benar takut kepada azab hari yang sangat besar, hari yang sangat agung, hari raya, itu hari kiamat. Jika aku mendurhakai Rabbku, jika aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman yang takut kepada Allah, takut kepada kebesaran Allah, takut kepada keagungan Allah, takut terhadap murka Allah, takut terhadap laknat Allah, dan takut terhadap azab Allah, dia tidak akan berbuat dosa, dia tidak akan berbuat maksiat, kalau dia benar-benar beriman, kalau imannya itu ada di dalam hatinya. Sebagaimana diungkapkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La yazni hina yazni wa huwa mu'min." Tukang zina tidak akan berzina ketika akan berzina dalam keadaan iman, apalagi yang bukan berzina. "Wa la yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min." Seorang pencuri, maling atau koruptor, dia tidak akan mencuri, dia tidak akan maling, dia tidak akan korupsi ketika akan melakukannya dalam keadaan iman. "Wala yashrubul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min." Demikian pula ia tidak akan meminum minuman keras, dia tidak akan meminum khamr ketika akan meminumnya dalam keadaan iman. Inilah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.